Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kita akan mencoba Gcam Nikita P 2.0 di HP Realme 9 Pro 5G ya. Ini kita tes di dalam kegelapan, tapi ada beberapa cahaya ya teman-teman. Lalu coba kita buka. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian pilih mode malam. Ini mode malam seperti ini, klik di bagian sini, lalu fotografi astronomi aktif itu di penuhkan ke kiri, lalu dikunci ya. Setelah dikunci, kemudian kita jepret. Ini 1,55 menit ini waktunya. Coba kita tunggu saja ya. Ini kegelapan real nyata, tampilan kita, pandangan kita seperti ini. Nah, ini sudah mulai berubah tampilannya. Ini ya. Padahal realnya nyatanya seperti ini. Akan tetapi di sini sudah terbentuk dia. Nah, luar biasa Gcam Nikita P 2.0 ini ya. Tapi di HP Samsung Galaxy A32 kita ini nggak support teman-teman, tidak support. Ketika kita buka aplikasi dia langsung menutup sendirinya. Mungkin karena chipsetnya berbeda ya. Yang di HP Samsung A32 kita ini Helio G80. Helio G80, tapi di Realme 9 Pro 5G ini Snapdragon 695 ya, aku nggak salah ya. Ya, seperti itulah. Walaupun kita zoom seperti ini, nah ini dedaunan dan lain sebagainya, tetap masih saja terasa kegelapan seperti pandangan saya saat ini nih. Nah, begini dia. Tapi ketika di Gcam nih kita P2.0 ini gambarnya sangat luar biasa ya. Memang ajaib. Nah, seperti ini dia hasilnya. Hasilnya seperti ini dia ya. Sangat-sangat luar biasa dan keren. Baiklah teman-teman, beginilah tampilan Gcam Nikita P2.0 di keadaan cahaya standar ya, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang karena ada beberapa cahaya lampu dan lain sebagainya seperti ini. Oke, kami akhiri sampai di sini dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.